Hi, how are you today? Nice to see you again with me, Reva Regam Santika, on Reva Cemil Belajar channel. In this video, I would like to share about database introduction. And initiation, I would like to share about advanced relational algebra, which is the seventh session of database introduction. Before we start our study, Reva, let me say thank you for choosing this video. Don't forget to like, subscribe, and activate notifications so you can be the first to know my update videos. In this video, we will learn about how to understand the use of advanced relational algebra. And the topic is about binary operation, which is consists about theta join, natural join, outer join, semi join, division, and we also discuss about aggregate operation and grouping operation. And to understand about this material, don't worry, I will all the presentation in Bahasa, and here we start to learn about advanced relational algebra. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang binary operation yang terdiri dari theta join, natural join, outer join, semi join, dan division. Nah, binary operation ini adalah operasi atau perintah join, ini adalah turunan dari operasi Cartesian product. Sama seperti menggunakan operasi selection, ada predicate join sebagai formula diterapkan pada Cartesian product dari dua relasi sebagai operannya. Dan kita akan bahas yang pertama itu adalah theta join. Nah, theta join di sini kalau kalian lihat di sini R, ya, ada bentuk theta join di sini FS, itu menghasilkan sebuah relasi yang terdiri dari tuple atau record yang memenuhi syarat pada bagian predikatnya adalah F dari Cartesian product antara relasi R dan S. Jadi kita menggunakan dua buah relasi. Nah, predikat F bisa menggunakan salah satu dari operator perbandingan ini. Bisa lebih besar, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Nah, theta join dapat ditulis ulang menggunakan kombinasi perintah dasar selection dan Cartesian product. Ya, di sini ada R, gitu ya, R, theta join, FS atau di sini ada predikat F kemudian R Cartesian product S. Nah, jika predikat F terdiri hanya dari operator equality sama dengan, maka theta join bisa dikatakan sebagai equijoin. Nah, contoh gini. Query menampilkan seluruh data yang ada pada relasi mata kuliah dan relasi mengajar. Oke. Okay. Nah, berarti di sini kita buatnya oke, ini adalah relasi R-nya, relasi pertamanya mata kuliah, gitu kan ya. Kemudian di sini ada theta join-nya, kemudian di sini ada F-nya, predikatnya, terus kemudian ini adalah S-nya. Ya, relasi S-nya jadi atau relasi keduanya. Jadi di sini dia bentuk dari predikatnya gitu ya atau kondisinya dia membandingkan ya. Di sini field kode mata kuliah, gitu, field kode mata kuliah dalam tabel mengajar itu harus nilainya sama dengan kode mata kuliah dalam tabel mata kuliah. Jadi dia membandingkan dua buah tabel, yang pertama dari tabel mata kuliah, yang salah satu lagi dari tabel mengajar. Oke, kalau misalkan ada kode mata kuliah yang nilainya sama, yang atau yang isinya sama, atau terdapat misalnya kode mata kuliah ada di dalam tabel mengajar dan juga ada di dalam tabel mata kuliah, maka nanti dia akan ditampilkan. Maka hasilnya akan seperti berikut ini. Oke, nah berikutnya adalah tampilkan seluruh nama klien dan komentar mereka dari para klien yang sudah melihat properti yang disewakan. Oke, nah berarti di sini, gitu ya, di sini ada kita menampilkan datanya, gitu ya, terdiri dari klien nomor, F name, kemudian di sini L name, last name-nya, diambil dari tabel klien. Oke, dan dari tabel kliennya, di theta join-nya, di sini ada prediction-nya gitu ya, atau kondisinya, di sini klien nomor gitu ya. Jadi, klien nomor yang ada dalam tabel klien itu harus sama atau juga terdapat di klien nomor yang ada di dalam tabel viewing-nya. Kemudian, di dalam tabel viewing ini ditampilkan adalah klien nomor, property nomor, kemudian komennya apa. Oke, jadi mereka membandingkan
dua field gitu ya, dua field yang sama gitu ya di dalam tabel yang berbeda. Jadi kalau misalkan di dalam klaim nomor ada CR76 di dalam tabel klien, maka juga harus juga di dalam tabel view-nya juga harus ada CR76. Kalau misalkan salah satunya tidak ada, maka tidak akan ditampilkan. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam natural join. Nah, natural join sama seperti operasi equijoin, adalah operasi yang menggabungkan operasi selection dan cartesian product dengan satu kriteria pada kolom yang sama. Nah, contohnya adalah querying yang tampilkan seluruh data pada relasi mata kuliah dan relasi mengajar. Oke, jadi konsepnya sama gitu ya. Tadi kan dikatakan bahwa kalau theta join menggunakan operator yang sama dengan, maka disebutnya sebagai equijoin. Oke, maka ini hasilnya sama seperti ini yang tadi. Ya, jadi dia membandingkan dua buah field gitu ya, yang ada di dalam dua tabel yang berbeda. Jadi kalau misalkan kode MK di dalam tabel mengajar, maka untuk menampilkan datanya, maka dia juga harus dibandingkan dengan field kode MK di dalam tabel mata kuliah. Oke, jadi kalau misalkan sama, maka dia akan ditampilkan. Kalau tidak sama, maka tidak akan ditampilkan. Nah, natural join adalah sebuah equijoin dari dua relasi R dan S di mana semua atribut umum X, satu kemunculan dari setiap atribut umum dihilangkan dari hasilnya. Example adalah tampilkan seluruh nama klien dan komentar mereka dari para klien yang sudah melihat properti yang disewakan. Oke, nah berarti dia menampilkan seluruh nama klien dan komentar mereka dari para klien yang melihat properti yang disewakan. Oke, jadi mereka di sini menampilkan klien nomor, ya, kemudian first name-nya, kemudian last name-nya diambil dari tabel klien, gitu ya. Kemudian di sini dia melakukan natural join. Oke, jadi mereka melihat satu kemunculan dari setiap atribut umum yang dihilangkan dari hasilnya. Oke, kemudian di sini dia membandingkan lagi klien nomor, properti nomor dengan komen. Oke, maka yang fieldnya sama, kalau di natural join, kalau yang fieldnya sama, ini kan ada klien nomor dan klien nomor kan harusnya kan ditampilkan di dalam kolom gitu kan, di dalam sebuah tabel. Nah, tapi karena klien nomor ini sudah dipanggil di dalam tabel klien, maka dia tidak akan ditampilkan lagi. Berarti hanya ditampilkannya dalam properti nomor dan komen. Nah, berikutnya adalah outer join. Nah, outer join digunakan untuk menampilkan rekod yang tidak memiliki nilai yang sesuai pada kolom yang dipakai untuk operasi join. Oke. Nah, di sini R ya, lambang outer join. S, left outer join adalah join di mana record dari relasi R yang tidak memiliki matching values pada kolom yang sama di relasi R juga ikut dimasukkan ke dalam relasi hasil. Jadi ingat ya, yang tidak memiliki matching values pada kolom yang sama di relasi R juga tidak dimasukkan ke dalam relasi L. Nah, di sini misalkan menampilkan data status viewing dari property. Oke, di sini dia menampilkan field-nya itu adalah property nomor, street, kemudian city. Kemudian di sini ada property diambil dari tabelnya adalah property for rent. Oke. Nah, berikutnya di sini ada tabel viewing. Nah, ini adalah kita menampilkan gitu ya. Semua record dari tabel property for rent muncul meskipun ada record yang tidak berpasangan atau tidak ditemukan data property nomornya di tabel viewing. Jika ada data dari tabel property for rent yang tidak ditemukan, maka dari sisi viewing akan tampilkan sebagai nol seperti pada hasil rasional aljabar di atas di mana property nomor PG21 gitu ya. PG21 ini nilainya kan nol ya. PG21 dan PG16 karena tidak ada klien yang melihat properti dengan kode tersebut dilihat dari tabel viewingnya. Jadi yang ada di dalam tabel viewingnya itu juga akan ditampilkan walaupun gitu ya tidak ada yang melihat gitu ya properti nomor tersebut. Nah, kemudian di sini ada semi join. Nah, semi join ini di sini akan menghasilkan sebuah relasi yang terdiri dari tuple dari relasi R yang berpartisipasi pada proses join antara relasi R dengan relasi S. Nah, semi join dapat ditulis menggunakan projection dan join. Di sini kita bisa mengatakan bahwa R gitu ya semi join, di sini F-nya adalah predikatnya gitu ya atau apa ya kondisinya, kemudian di sini ada S-nya, berarti dia ada relasi S. Di sini bisa disamakan dengan projection A gitu ya, R ya, theta join FS. Contoh menampilkan data lengkap staff yang bekerja pada kantor cabang di Glasgow. Nah, maka dia membuatnya staff, dia menjadi tabel staff gitu ya.
double step, kemudian dia membandingkan gitu ya branch pembawaan di dalam double step gitu ya dengan branch pembawaan di dalam double branch gitu ya. Kemudian dia melakukan penyeleksian kondisi di sini predikat city sama dengan Glasgow diambil dari tabelnya adalah branch. Oke, maka akan dihasilkan tampilan seperti ini. Jadi dia membandingkan branch nomor ya, branch nomor di dalam tabel staff dengan branch nomor di dalam tabel branch-nya. Terus kemudian dia menyeleksi dulu city-nya harus yang ada di Glasgow. Nah, berikutnya adalah division. Nah, division ini adalah R division S itu menghasilkan sebuah relasi melalui atribut C yang terdiri atas record dari relasi R yang sesuai dengan tiap record atau tuple dari relasi jika diekspresikan menggunakan operasi dasar. Di sini T1 projection CR, T2 projection C S dikali T1 min R, T itu adalah T1 dikurangi T2. Tampilkan seluruhannya sudah melihat seluruh properti yang memiliki 3 kamar. Oke, jadi dia menampilkan dua field di sini, menampilkan dua field client nomor, property nomor diambil dari tabel viewingnya. Kemudian di sini ada property nomor, gitu ya. Di sini ada selection room sama dengan, jadi dia karena dia menyeleksi kondisi roomnya ada sama dengan 3, maka dia buat di sini dia menampilkan property nomornya, kemudian menampilkan property nomornya, kemudian roomnya sama dengan 3 diambil dari tabel property rent. Oke, jadi dia di sini menyeleksi, gitu ya, menyeleksi yang oke, yang memiliki properti nomornya adalah PG4. Yang memiliki PG4 itu kan ada CR76 gitu ya, PR76 dan juga dia PR56. Kemudian PG36 di sini hanya CR56. Oke, maka hasilnya adalah hanya CR56. Jadi yang punya PG4 dan juga punya PG36. Oke, maka hasilnya adalah CR56. Oke, berikutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Oke, berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang aggregate operation. Nah, aggregate operation di sini kita menggunakan simbol aggregate, ya, simbol aggregate di sini. Kemudian ada all. All itu menerapkan serangkaian fungsi aggregate all pada relasi R. All terdiri dari atas satu atau lebih pasangan. Pasangannya adalah fungsi agregat, atribut. Nah, fungsi agregat utama adalah ada count, sum, average, min, dan max. Nah, contohnya adalah beberapa jumlah properti yang biaya sewanya lebih dari 350 pound sterling per bulan. Nah, di sini kita menggunakan simbol agregat PR, my account. Ya, kemudian simbol agregat count, property nomor, prediction rent lebih besar daripada 350. Kemudian diambil dari tabelnya adalah property for rent. Nah, di sini PR my account berfungsi untuk menerapkan nama kolom, dalam hal ini adalah untuk kolom count property nomor. Oke, maka hasilnya adalah my count-nya adalah hasilnya adalah 5. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya adalah tentang grouping operation. Nah, grouping operation ini GA gitu ya, all R mengelompokkan record dari kelas R melalui atribut GA, kemudian menerapkan fungsi agregat all untuk menghasilkan relasi yang baru. Nah, all terdiri dari satu atau lebih pasangan, kemudian terdiri dari fungsi agregat dan atribut. Nah, relasi hasil terdiri atas atribut pengelompokan GA bersamaan dengan hasil dari tiap fungsi agregat all. Contohnya adalah tampilkan jumlah staff yang bekerja di tiap cabang dan total gajinya berapa. Di sini berarti PR, branch nomor, menampilkan branch nomor, my account, my sum. Di sini diambil nomornya adalah pengelompokannya berdasarkan branch nomor. Kemudian di sini ada groupingnya berdasarkan branch nomor. Kemudian count, ya, diminta untuk menjumlahkan untuk staff nomor dan sum salarynya. Diambil dari tabelnya adalah staff. Oke, jadi dia akan melakukan pengecekan yang ada di branch nomor B003, jumlah karyawannya berapa, misalkan 3, summary gajinya berapa, 54.000. Kemudian B005, jumlah karyawannya ada 2, 39.000. B007, my account-nya cuma ada 1, gajinya adalah 9.000.
So this is the end of video learning about advanced relational algebra. If you have any suggestion and comment, don't hesitate to leave your message in the box below. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe to make sure that you don't miss my update video. And certainly I become more exciting to create another video. Stay tuned on my channel. Stay safe, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye bye.